Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan karunia-Nya, rekan-rekan yang disiang Allah. Pada siang hari di bulan yang sangat mulia ini, Allah menghimpun kita di majelis ilmu meskipun hanya melalui online, daring akan tetapi kita berharap semoga tidak mengurangi semua keutamaan bermajelis ilmu seperti yang dijanjikan oleh Allah dan Rasul-Nya. Sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa Termasuk langkah-langkah kita Mudah-mudahan termasuk Taman di antara taman-taman surga Setiap langkah kita Memudahkan jalan kita semua Menuju ke surga Dan duduk kita semua Ghasyat rahmah Dicurah-curahi rahmat Allah Wahafat semul malaikah Dinaungi sayap-sayap malaikat Wa nazalat alaihi mustaqinah diturunkan ketentraman ke dalam hati kita wa fi mana dan disebut-sebut nama kita semua dengan bangga pada makhluk-makhluk mulia yang ada di sisinya. Rekan-rekan hmm. yang disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Arba'in An-Nawawiyah Al juga di dalam arealus uh, salihin kita menemukan satu hadis sahih yang kita bisa pilih redaksinya dari Sahih Muslim dari Imam Muslim bin Hajjaj Al-Qusairi An-Naisaburi bahwa telah datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seorang lelaki Ja'a raju rajulun ila Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam faqala maka dia berkata ya Rasulullah qulli fil islami syai'an la as'al anhu dan siwaka Ya Rasulullah Katakanlah kepadaku Satu perkataan di dalam Islam ini Satu perkataan yang membuatku tidak perlu bertanya lagi kepada siapapun Selain engkau Faqalan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam maka bersabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Kul Amantu billahi thummastaqim Beliau bersabda Kul katakanlah olehmu Amantu billahi Aku beriman kepada Allah Thummastaqim Maka kemudian istiqomahlah Rekan-rekan yang disayang Allah subhanahu wa ta'ala Sabda Nabi Shallallahu Alaihi wa Wasallam ini menunjukkan betapa besarnya nilai istiqomah di dalam berislam karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ditanya tentang Islam yang jawabannya mencukupi dan tidak perlu ditanyakan lagi kepada orang lain beliau menyebut dua kata yang pertama iman yang kedua istiqomah kul aman tu katakan bahwasanya aku beriman kepada Allah kemudian sesudah itu istiqomah. Demikian pula rekan-rekan yang disayang Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam ayat yang mewasiatkan takwa yang dibaca oleh para khatib di kala khutbah Jumat. Kita menemukan istiqomah sebagai perkara yang tersirat namun sangat jelas dari firman Allah Subhanahu wa taala, minasyaitonirrajim." Ya ayuhalladina amanu attaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul adim. Firman Allah subhanahu wa ta'ala Ya ayuhalladina amanu wahai orang-orang yang beriman. Ittaqullaha. Bertakwalah kalian kepada Allah. Haqqa tuqatihi dengan sebenar-benar takwa kepadanya wala tamutunna dan janganlah sekali-kali kalian mati illa kecuali wa antum dan kalian itu muslimuna dalam keadaan berislam dalam keadaan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini pun mensiratkan dua perkara penting. Yang pertama adalah takwa kepada Allah dan yang kedua adalah istiqamah. Dari kata-kata dan janganlah sekali-kali kalian mati kecuali dalam keadaan muslim. Ini maknanya adalah istiqomah. Sebab tentu kematian itu kita tidak pernah tahu kapan terjadinya, di mana tempatnya, bagaimana caranya, di saat kita berumur berapa gitu ya. Tetapi Allah wanti-wanti dan janganlah sekali-kali kalian mati. Seakan-akan mati itu urusan kita, padahal itu adalah urusannya Allah Subhanahu wa taala di dalam kuasa Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kita diperingatkan jangan sekali-kali kalian mati kecuali dalam keadaan muslim maknanya senantialah berada dalam keadaan muslim sehingga kapanpun kalian mati maka kalian mati dalam keadaan muslim. Gitu ya. Ini adalah perintah istiqomah. Nah, rekan-rekan yang disayang oleh Allah Subhanahu wa taala kata istiqamah istaqama yastaqimu istiqamatan. Istaqama yastaqimu istiqamatan. Ini maknanya adalah berusaha, berjuang sekuat tenaga untuk lurus, untuk teguh, untuk tetap, untuk tidak berubah, untuk tidak berbelok, untuk uh, senantiasa dalam keadaan yang konstan. Gitu ya itu namanya istiqomah, yastaqimu istiqomatan. Jadi senantiasa berusaha untuk dalam keadaan tegak, dalam keadaan yang tidak bengkok, dalam keadaan yang tidak berbelok, masya Allah. Ini yang disebut sebagai istiqomah menurut bahasa. Adapun secara istilah istiqomah adalah perkara yang menunjukkan seseorang teguh di atas keimanan sesudah mendapatkan hidayah dari Allah tidak terbelokkan oleh berbagai macam fitnah berbagai macam cobaan ujian yang menimpa dirinya dia tetap teguh lurus tidak bergeser dari tujuannya yaitu Allah dan RidhoNya ini yang disebut sebagai istiqomah di dalam istilah maka Betapa agungnya istiqomah, karena dia menunjukkan seseorang konsisten pada pilihan yang telah dia buat dengan sadar untuk beriman kepada Allah, pada pilihan untuk bertakwa kepada Allah di tengah berbagai godaan, cobaan, di tengah berbagai ujian fitnah, yang kemudian akan dia rasakan di dalam uh, kehidupannya, karena memang. Sudah menjadi hakikat setiap orang yang beriman atau menyatakan diri beriman, mengatakan amanah itu mereka akan difitnah, mereka akan diuji, mereka akan dicobai, sehingga tegak hujah bagi Allah. Orang tersebut memang betul-betul jujur di dalam keimanannya, bukan orang yang berpura-pura, bukan orang yang berdusta. Rekan-rekan yang -rekan disayang Allah Subhanahu wa Ta'ala maka di sini erat sekali kaitannya antara keimanan dan keistikomahan dan istiqomah ini adalah anugerah Allah yang sangat luar biasa besar yang sangat luar biasa agung sehingga kita ini dituntun oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meniti jalan keistikomahan dengan memohon kepadanya sehari semalam paling tidak 17 kali dengan doa-doa kita di dalam surat Al-Fatihah eh Ihdinas siratal mustaqim Ya Allah tunjukkan kepada kami jalan yang istiqomah jalan yang lurus jalan yang tegak jalan yang lempeng, yang tidak berbengkok-bengkok yang tidak berbelok-belok yang tidak uh, mengalami penyimpangan yang segera mengantar kita kepada tujuan itulah jalan yang lurus istiqomah yang mustaqim ini menunjukkan betapa pentingnya istiqomah itu sehingga kita memohonnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala memohon untuk berada di jalan istiqomah itu sehari semalam paling tidak 17 kali dan itulah yang menjadi puncak dari bacaan kita dalam surat al-fatihah setelah Bismillahirrahmanirrahim mengantar kita pada makrifatullah, mengenal Allah. Lalu Alhamdulillahi Rabbil alamin menunjukkan setelah kita mengenal pasti kita akan cinta kepada Allah. Dengan sifatnya yang luar biasa yang Allah kemudian eh, tunjukkan eh, betapa luar biasanya segala sifat-sifat mulianya itu eh, bagi kita dan Dia adalah Rabb semesta alam sehingga kita memuji apapun atau siapapun di alam semesta ini pujian itu akan kembali kepada Allah Subhanahu taala. Pujian itu akan bermuara kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita berharap dengan mengucapkan Ar-Rahman Ar-Rahim karena orang yang kenal lalu cinta pasti berharap kepada yang dicintainya. Kita berharap mendapatkan anugerahnya, rahmatnya dari Allah yang Maha Pengasih, kasihnya tiada pilih-pilih dari Allah yang maha penyayang sayangnya tiada batas berbilang kemudian setelah berharap kita kemudian ber khawatir memiliki rasa takut, takut mengecewakan takut membuatnya murka takut melanggar larangannya, takut menabrak batas-batasnya, itulah Allah malik yaumiddin yang menguasai hari pembalasan, raja di hari pembalasan kalau orang kenal, kemudian cinta kemudian berharap kemudian takut, lalu kemudian kita berikrar bahwa iya karena ya Allah hanya kepadamu kami menyembah kami beribadah inna salati wa nusuki wa mahyaya wa lillahi rabbil alamin sesungguhnya salatku ibadahku hidupku dan matiku kesemuanya untuk untukmu ya Allah Rabb alam lalu kita memohon pertolongan Allah wa iya karena memohon pertolongan agar dibantu di dalam mengabdi kepadanya dibantu di dalam beribadah dibantu dalam berzikir, dibantu dalam bersyukur, dibantu dalam ihsanul ibadah. Maka doanya, Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Dan puncaknya seperti tadi sudah kita singgung adalah memohon kepada Allah dikaruniakan kelurusan di dalam jalan yang harus kita tempuh di eh, kehidupan yang muaranya kita menghendaki mendapatkan ridha dan surganya Allah Subhanahu taala. Lalu Allah menjelaskan bahwa syaratul mustaqim, jalan yang istiqomah, jalan yang lurus itu adalah orang-orang yang sudah dianugerahi nikmat. Jalan dari orang-orang yang sudah dianugerahi nikmat dari Adam, Idris, Nuh, Hud, Salih, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Syuaib, Musa, Harun, Dzulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, sampai Muhammad alaihi wassalam dan orang-orang yang beserta mereka, gitu ya. Sehingga kita semuanya berharap gitu. Kita meniti tempuhan mereka sebab mereka sudah terbukti sebagai orang-orang yang berjalan di jalan yang lurus. Kita tinggal menapaki jejaknya, gitu ya. Merekalah orang-orang yang telah mendapatkan petunjuknya Allah. Fathihudahum. Ya, Maka dengan petunjuk mereka dapatkanlah kutduah, dapatkanlah tapak-tapak jejak untuk disusuri supaya kita sampai ke tujuan yang sama dengan tujuan mereka. Maka kalau kita memandang di dalam Al-Qur'an Karim yang kemudian membentang menjelaskan kepada kita seluruh kehidupan mereka gitu ya. Baik yang secara ringkas maupun yang dirinci oleh Allah Subhanahu wa taala kisahnya dari ke-25 nabi dan rasul beserta orang-orang yang mengikuti mereka ini, maka kita menemukan jalan lurus skenario-nya banyak. Tipe-tipenya banyak, variasinya banyak yang jelas di sana ada ujian-ujian yang bisa bertubi-tubi. Di sana ada aral, melintang, ada onak, dan duri, ada tanjakan yang terjal, ada turunan yang curam. Kesemuanya itu bisa sangat terjadi di jalan yang akan kita tempuh, akan tetapi kita selalu menemukan referensi. Kita menemukan referensi bagaimana seorang yang di dalam jalan yang lurus itu mengalami sakit yang berat seperti Ayub. Bagaimana seorang yang di jalan yang lurus itu mengalami kekayaan yang sangat besar seperti Sulaiman. Bagaimana seorang di jalan yang lurus itu uh, mengalami fitnah yang luar biasa dahsyat seperti Maryam. Bagaimana seorang yang di jalan yang lurus itu harus memimpin satu kaum yang begitu pelik urusannya seperti Musa. Bagaimana di jalan lurus itu kita bisa saja bersalah dan kemudian mendapatkan sanksi dari Allah Subhanahu wa taala seperti Adam, seperti Yunus alaihi salam. Bagaimana jalan lurus itu kita bisa melewati hidup yang begitu berliku-liku, begitu penuh dengan suka dan duka seperti yang dialami Yusuf AS. Bagaimana di jalan yang lurus itu kita bisa mengalami kehilangan yang begitu memedihkan dan membuat berduka cita seperti yang dialami oleh Ya'bub alaihi salam dan seterusnya kesemuanya di dalam satu kesimpulan wa anallaha rabbi wa rabbukum fa'buduh siratum sakim bahwasanya jalan lurus itu adalah Jalan yang istiqomah itu adalah jalan untuk terus mengabdi kepada Allah, sebab Dia adalah yang menciptakan kita, yang memelihara kita, yang memberi rezeki kita, yang mengatur segala urusan kita, yang memiliki kita, sehingga Dialah satu satunya yang layak kita ibadahi, yang layak kita mengabdi kepadanya, berbakti kepadanya di setiap apa namanya arah yang kemudian kita tuju menujunya di dalam kehidupan ini. Rekan-rekan yang disayang Allah maka istiqomah itu menjadi sesuatu yang berat kita bisa baca di dalam Al-Quran dari tokoh-tokoh yang telah tadi kita singgung betapa kehidupan istiqomah mereka menghajatkan perjuangan yang luar biasa kegigihan yang luar biasa pantang menyerah yang luar biasa tidak putus asa yang luar biasa gitu ya yang mengiringi setiap kisah mereka yang begitu heroik di dalam Al-Quran Al-Karim tentang jalan yang tidak istiqomah, tentang jalan yang kemudian menyimpang, jalan yang kemudian melahirkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala dan kesesatan. Kita pun dibentangi oleh Al-Qur'an dengan kisah-kisahnya, serupa kisah iblis, kisah Firaun, kisah Qarun, kisah Bal'am, kisah Samiri, kisah al Asbin bin Wa'il as kisah Walid bin Mughirah, kisah Utbah bin Rabi'ah, Syaibah bin Rabi'ah, kisah dari uh, Umayyah bin Khalaf, Ubay bin Khalaf, Nandar bin Haris, Uqbah bin Abi Mu'ayt. Gitu ya. Uh, semua itu gitu ya. Semua itu kisah-kisah itu 'alaihim Demikian pula jalannya Abdullah bin Umay bin Salul atau ahli kitab uh, Yahudi yang mengubah-ubah isi kitab suci mereka sehingga dimurkai Allah atau ahli kitab Nasrani yang beribadah dengan kebodohan tidak melalui petunjuk Allah sehingga kemudian melahirkan kesesatan kesemua itu dibentangkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita juga memiliki rambu-rambu jangan sampai berbelok jangan sampai gagal di, dalam mengemban misi untuk menjadi seorang hamba di atas shiratal mustaqim seorang hamba yang istiqomah berada di jalan lurus dalam mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala maka rekan-rekan yang disayang Allah Subhanahu taala lagi-lagi tentang urgensi istiqomah kita mendapati para ulama di antaranya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan afdalul karamah luzumul istiqomah. Termasuk karamah yang paling afdal, keramat yang paling tinggi, keramat yang paling utama. Gitu ya. Keramat atau karamah itu berarti sebuah keistimewaan yang dianugerahkan Allah kepada seorang hamba itu bukan bisa terbang, bisa berjalan di atas air, atau bisa menghilang, ataupun yang serupa-rupa itu. Bukan. Dikatakan oleh beliau, Afdalul karamah, keramat atau karamah. Seorang kekasih Allah yang paling tinggi, yang paling utama adalah Luzumul istiqomah. Istiqomah yang selalu tetap, yang tidak berubah, yang teguh, terpatri, di dalam diri kita itulah yang disebut sebagai afdalul karomah. Jadi, keramat paling tinggi, paling mulia, paling agung itu adalah istiqomah. Ini betapa luar biasanya nilai istiqomah itu di dalam kehidupan seseorang. Jadi, karena orang yang hendak istiqomah itu pasti diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman

rasa takut itu ya dengan alju dengan rasa lapar ini dulu kemarin-kemarin ya oh, Masya Allah kita itu kadang mikir-mikir bagaimana Allah hendak menguji kita dengan rasa takut dan rasa lapar wong kita hidup dengan makmur wong kita hidup dalam keadaan yang penuh dengan kemudahan, pertumbuhan ekonomi bagus itu ya. Sekarang kita merasakan betapa mudah sekali bagi Allah membalik keadaan dan menguji kita dengan keadaan yang sekarang kita bisa saja merasa sangat khawatir, sangat takut keluar rumah khawatir, pergi belanja khawatir gitu ya. Bertemu orang khawatir, ini kondisinya pandemi, wabah besar yang melanda seluruh dunia sehingga penularannya menjadi begitu mudah gitu ya. Subhanallah eh, waljo dan rasa lapar gitu ya yang apalagi beberapa waktu yang lalu gitu ya kebayang semua toko masih tutup, semua warung makan tidak ada yang buka gitu ya Kita kesulitan mendapatkan bahan makanan kadang-kadang Semua Allah ternyata mudah sekali bagi Allah untuk menguji Minal khawfi waljo wa naqsi minal amwal Dengan berkurangnya harta gitu ya Barangkali sekarang ini mayoritas kita sedang mantap alias makan tabungan begitu ya Kemudian, saudara-saudara kita yang subhanallah harus bekerja harian, berada dalam kesulitan tersendiri, gitu ya. Wassamarat, walangfus, wassamarat, dan juga kemudian berkurangnya anggota keluarga. Barangkali ada yang mendahulu kita, orang-orang yang kita cintai, diambil oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan juga berkurangnya buah-buahan. Maksudnya, sebagian ulama menyebut tentang melesetnya panen dari perkiraan kalau kita sekarang juga semua planning bisnis itu kan berubah ya dengan keadaan ini subhanallah semuanya diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala maka Allah hendak membuktikan siapakah yang istiqomah dengan ujian tersebut gitu ya siapakah yang tetap teguh dengan ujian tersebut siapakah yang tetap taat kepada Allah siapakah yang tetap melaksanakan amal-amal saleh siapakah yang tetap menetapi kewajiban dan melaksanakan kesunahan-kesunahan yang memungkinkan di kondisi yang semacam ini maka itulah ujian keistiqomahan gitu ya kemudian juga uh, isyarat bahwa ujian itu nih saya disampaikan oleh Allah subhanahu wa taala surat al ankabut di mana Allah berfirman ahasi bannas wa ayyuthraku ayyakulu amanna wahum la yuftanun di ayat yang kedua Allah berfirman asyban nasu ayut roku apakah manusia mengira bahwa mereka akan ditinggalkan dibiarkan begitu saja tidak lagi diusik-usik ayakulu aman nah ketika mereka sudah mengatakan bahwasanya aku telah beriman Wahum tanun lalu mereka tidak akan diuji lagi ini pertanyaan retoris bahasa Arabnya istifham ingkari nggak mungkin orang yang mengaku beriman lalu didiamkan tidak diuji Dianggap uh, sudah pasti benar pengakuannya, hanya melalui lisannya. Tidak, kata Allah SWT, "Kami pasti akan menguji mereka sebagaimana kami telah menguji orang-orang sebelum mereka sampai kami mengetahui makna kami. Mengetahui bukan Allah tidak tahu hakikatnya, tetapi untuk menegakkan hujah, untuk menegakkan uh, persaksian siapapun yang melihatnya, yang menyaksikannya. Bahwasanya inilah yang benar, yaitu Allah mengetahui siapa." di antara mereka yang benar imannya, itu yang sidik, yang jujur dalam imannya, sehingga diuji, maka dia tidak berubah, sehingga ketika diuji, dia istiqomah, sehingga ketika diuji, dia tidak berbelok, tidak apa namanya berbalik, gitu ya. Dan Allah lalu mengetahui siapakah yang kemudian dusta di dalam imannya, yaitu yang kemudian ketika diuji, dia merasakan beratnya ujian sehingga dia berbalik gitu ya. Dia dia berada dalam keadaan uh, uh, kembali kepada kepada hal-hal uh, yang telah dia tinggalkan ya gagal di dalam hijrahnya untuk istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Rekan-rekan yang disayang oleh Allah Subhanahu wa taala inilah istiqomah, makanya dan istiqomah itu diuji Allah bukan hanya dengan kesempitan kalau tadi kita membaca ayatnya seakan-akan gambarnya kesempitan semuanya tidak bahkan isi juga diujikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam kelapangan dalam kenikmatan dalam berbagai anugerah dalam berbagai karunia yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita itu juga adalah ujian kalau sebuah musibah membawa kita untuk semakin dekat kepada Allah akhirnya dia membuat kita istiqomah maka ini adalah musibah yang berkah Sebaliknya kalau ada nikmat justru membuat kita semakin menyimpang, semakin menjauh, semakin tidak bisa tersambung usul kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka yang demikian itu sebenarnya anugerah itu adalah bala, adalah bencana, adalah sesuatu yang lebih bermasalah daripada apa namanya? mungkin musibah-musibah yang kita terima. Allah Subhanahu wa taala mengatakan sanastadrijuhum min la min la ya Kami akan menggelincirkan mereka, memberikan istidraj bahasa kita. Memberikan istidraj kepada mereka dari arah yang tidak mereka sangka-sangka, dari arah yang tidak mereka sadari, dari arah yang tidak mereka ketahui. Istidraj itu dilulu kata orang Jawa, dikasih nikmat-nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, justru dengan nikmat-nikmat itu membuatnya semakin menjauh dari Allah, semakin lepas dari kontrol dan kemudian dia mendapatkan kemurkaan Allah pada akhirnya naudzubillahi min dalik. Nah, rekan-rekan yang oleh Allah Subhanahu wa taala, istiqomah sendiri itu ya, ini adalah tadi kita sudah sebut sebagai sebuah karomah, maka

Nahnu auliya'ukum fil hayati dunya wa fil akhirah. Gitu ya. Ini ayat Allah Subhanahu wa taala Allah mengatakan alladziina qalu rabbunallah. Tentang orang-orang yang mengatakan rabb kami adalah Allah. Pencipta kami, pemelihara kami, pengatur segala urusan kami, pemberi rezeki kami, pemilik kami itu adalah Allah. Rabbunallah. Maka dia juga adalah sesembahan kami kerinduan kami, kecintaan kami, gitu ya, ketaatan kami. Itu adalah Allah. Rabbunallah, Rabb kami adalah Allah, sesembahan kami juga adalah Allah, subhanahu wa taala. "Tsumma lalu mereka semuanya teguh. Lalu semuanya mereka istiqomah. lalu semuanya mereka tidak tergoyahkan oleh berbagai macam ujian itu, baik ujian berupa kesulitan maupun kemudahan baik berupa kelapangan maupun kesempitan, baik berupa kekayaan maupun kemiskinan, baik berupa nikmat maupun musibah. Gitu ya. Al Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah taala mengatakan Al-rijalu sawaun hatta taqa'al Lelaki itu terlihat sama. Al-rijalu sawaun. Lelaki itu orang itu semuanya terlihat sama. Hatta taqa'al sampai kemudian ketika tiba ujian-ujian besar dari Allah Subhanahu taala engkau akan mendapati terpisah antara permata-permata dengan batu kali-batu kali biasa. Itu ya, luar biasa. Jadi ketika ada eh, satu guncangan. Una betul wa zil wa zilzalan syadidah. Kalau dalam surat -ahzab, disebutkan oleh Allah, Allah akan tampakkan aslinya semuanya. Mana orang yang mukmin mana orang yang munafik itu ya. Dengan cara, una nika mu'minuna disitulah diguncang orang-orang beriman wazul dan kemudian dia diguncangkan dengan guncangan yang sangat keras gitu ya di, di suasana seperti itulah orang-orang beriman mendapatkan bala ujian dan mereka diguncang dengan guncangan yang sangat parah adapun yang permata pasti tetap permata adapun yang batu kali dia menyisih gitu ya sama dengan emas dibakar dulu kemudian baru dipisahkan yang murni dengan yang pengotor-pengotornya ya. Ini adalah sebuah sunnatullah. Jadi ujian itu untuk memilah mana manusia yang permata kata Imam Ahmad bin Hambal dan mana yang batu kali biasa. Tentu ujian itu berat, tetapi Imam Ahmad bin Hanbal pernah merasakan beratnya ujian itu berhadapan dengan empat orang khalifah yang berbeda-beda perlakuannya kepada beliau yang menariknya beliau justru merasa yang terberat dari semua ujian para khalifah melalui para khalifah kepada beliau adalah justru dari khalifah yang paling memuliakannya beliau mengalami masa al-makmun yang kemudian memerintahkan agar beliau ditangkap supaya beliau mau mengatakan bahwa Al-Quran adalah makhluk kemudian beliau dikurung, dipenjarakan beliau mengalami masa pemerintahan al-Mu'tasim di mana bahkan beliau dicambuki supaya mau mengatakan bahwa Quran adalah makhluk beliau mengalami masa al wasik di mana beliau diasingkan gitu ya dan dipenjara gitu kemudian beliau juga mengalami masa pemerintahan al-Mutawakkil Allah yang Khalifah al-Mutawakkil Allah ini berbeda dengan para pendahulunya yang tiga yang menganut faham Mu'tazilah Beliau adalah seorang ahli sunnah wal jamaah, kemudian saking cintanya kepada Imam Ahmad bin Hambal, setelah Imam Ahmad dia keluarkan dari penjara, dia berikan hadiah-hadiah apa saja yang bisa dia berikan kepada Imam Ahmad. Itu coba dia untuk berikan, dan Imam Ahmad selalu menolak, selalu menolak, selalu menolak. Subhanallah, kata Imam Ahmad bin Hambal, penjaranya al-ma'mun, cambuknya al-mu'tasim, dan juga pembuangan yang dilakukan al wazik ini ternyata tidak ada apa-apanya bagiku sebagai ujian dibandingkan dunia yang kemudian akan diserahkan oleh al-mutawakil Allah kepada aku. Subhanallah, itu ujian itu. Ada orang yang lulus diuji dengan kesusahan. Ketika diuji dengan kesusahan, Masya Allah, gitu ya, bisa teguh istiqomah terus mendekat kepada Allah, bersandarnya kepada Allah, doanya makin kenceng gitu ya ibadahnya makin rajin sholatnya makin uh, tertib gitu ya bahkan sholat-sholat sunnahnya makin banyak gitu ya khiamal lainnya makin panjang rukuknya makin tunduk, sujudnya makin lama masya allah ada orang yang ketika ditimpa kesulitan justru mendekat kepada allah ini orang sukses diuji dengan kesulitan. Tapi bagaimana kalau diuji dengan kemudahan, gitu ya? Apakah kalau kemudian kasurnya tambah empuk bisa tetap bangun kiamulail lail, gitu ya? Apakah kalau uh, bajunya tambah bagus uh, maka tetap uh, mau bergaul dengan orang-orang yang mungkin lebih uh, tidak mampu daripada dia? Apakah kalau kemudian mobilnya tambah bagus dia sodakohnya bisa sampai ke tempat yang lebih jauh daripada ketika dia dulu pakai motor butut dengan tersembako sendiri untuk tetangga tetangganya gitu ya masya allah Jadi, ujian itu tidak tidak serupa tidak satu warna bisa menjadi sangat ekstrim ujian di sisi kekurangan ataupun ujian di sisi kelebihan semuanya adalah ujian yang menuntut kita untuk istiqomah menuntut kita untuk teguh sabat gitu ya akhir tadi bicara kemudian dia istiqomah meskipun diuji bermacam-macam ujian oleh Allah Subhanahu wa taala apa karomah yang akan dia dapatkan pertama tatana zalu alaihimul malaikat akan turun malaikat kepada mereka jadi orang yang istiqomah itu mendapatkan satu anugerah dari Allah berupa diturunkannya malaikat kepadanya apa yang menjadi Tugasnya malaikat itu Allah wa untuk senantiasa menghiburnya supaya tidak takut dan supaya tidak uh, bersedih. Gitu ya. Penyakit jiwa yang paling dominan ketika menghadapi hidup itu, ya, kalau tidak sedih tentang masa lalu, ya, khawatir tentang masa depan. Gitu ya. Nah, kalau seorang istiqomah, maka dia jadi kekasih Allah. Apa cirinya? Kekasih Allah gitu ya. berulang-ulang, Al-Quran mengatakan cirinya. Ala Inna la alaihim Wa Lahum yazanun. Ingatlah sesungguhnya bahwa para kekasih Allah Swt itu tiada mereka uh, merasa khawatir dan tidak pula mereka bersedih hati. Gitu ya. Itu cirinya kekasih Allah. Kenapa kok mereka tidak khawatir tentang masa depan? Mereka yakin, percaya kepada sandarannya Allah, berprasangka baik kepada Allah, telah merencanakan niat-niat baik untuk melakukan berbagai amal baik. Gitu ya. Mereka juga tidak sedih tentang masa lalu, bahwa masa lalu itu adalah sesuatu yang pasti berlalu, sesuatu yang menjadi bagian dari episode hidup mereka. Mereka terima dengan kona'ah apa-apa yang terjadi di masa lalunya. Yang terpenting adalah sekarang bagaimana dia terus menjadi hamba yang taat kepada Allah. Subhanahu wa ta'ala. Jadi tatanazzalu alaihimul malaikah maka malaikat-malaikat akan mendatangi mereka akan turun kepada mereka apa yang mereka katakan Allah takhafu wa la bahwasanya jangan sampai mereka mengalami keadaan yang selalu mengkhawatirkan masa depan dan mempersedihkan masa lalu tidak jangan kata para malaikat wa abshiru bil jannati lati kuntum adun Wa dan berilah kabar gembira wahai hamba Allah bil jannati dengan surga uh, yang telah dijanjikan yang telah disediakan yang telah digambarkan oleh Allah untuk menyemangati kalian gitu ya. Surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai yang buah buahnya dekat yang naungan pohon-pohonnya rindang gitu ya surga yang di dalamnya terdapat bidadari-bidadari yang begini-begini, di dalamnya terdapat kursi-kursi yang begini, pakaiannya dari sutra hijau, sutra halus, sutra tebal yang seperti ini, seperti ini, gitu ya, penghuninya begini-begini, gitu, semuanya. Wa abshiru bil jannati lati kuntum tu adun, Allah memerintahkan malaikat memberi kabar gembira kepada orang tersebut yang istiqomah tersebut dengan dengan surga yang telah dijanjikan. Pada kondisi seorang istiqomah yang ajalnya masih jauh, maka wa abshiru bil jannati lati kuntum tu'adun dia diberi kabar gembira tentang surga itu yang cirinya membuat dia semakin bersemangat untuk beramal untuk mengumpulkan bekal menuju ke surga, gitu ya. Dan kalau sudah dekat dengan saat kematiannya menurut sebagian ulama, memang demikianlah orang yang istiqomah ketika menjelang ajalnya ditampakkan bagi mereka sebagai kabar gembira seperti apa tempatnya kelak di surga sehingga kita sering menemukan gitu ya para ulama orang-orang saleh tokoh-tokoh yang luar biasa ketika mereka meninggal mereka orang-orang yang istiqomah ketika mereka meninggal kita menemukan ada satu ciri yang sangat indah kadang-kadang kita dapati jasad mereka wajah mereka tersenyum berseri-seri gitu ya wa bi'shiru bil tilati kuntum tu'adun karena mereka telah diberi kabar gembira dengan sebuah uh, gambaran tentang tempat yang akan ditempatinya di surga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa abshiru bil dan berilah kabar gembira dengan surga yang telah dijanjikan untuk mereka. Malaikat menambahkan lagi nahnu auliyaukum fil hayati dunia wa fil akhirah. Kami akan menjadi wali-wali kalian. Apa terjemahnya wali itu bolo. Teman setia, teman akrab yang membela. Kami akan menjadi pembela-pembela kalian di kehidupan dunia dan juga di kehidupan uh, akhirat. Maka malaikat-malaikat ini menjadi saksi setiap amal solehnya orang tersebut. Karena menjadi saksi atas setiap amal solehnya, dia akan uh, membawa persaksiannya ke hadapan Allah. Kelak ketika ada hamba Allah lain yang mungkin merasa dirugikan di dunia atas, apa yang dia lakukan maka malaikat-malaikat ini akan menjadi tim advokat pembela-pembelanya. Demikian pula ada malaikat-malaikat yang khusus mengawal kita di majelis ilmu, membentangkan sayapnya kepada kita kelak mereka di akhirat di tiap majelis ilmu ada satu malaikat yang berbeda yang kemudian melakukan itu kelak di akhirat dia akan berhimpun dan menjadi tim advokat bagi kita untuk kemudian membela kita terhadap segala gugatan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini uh, apa luar biasanya karomahnya orang istiqomah. Wa abshiru bil jannati lati kuntum tu'adun nahnu auliya'ukum fil hayati dunya wa fil akhirah. Ini apa namanya? karomah dari orang-orang yang istiqomah. Rekan-rekan yang disayang Allah Subhanahu wa taala. Sekarang pertanyaan terakhirnya apa yang harus kita lakukan supaya kita istiqomah? Kita sudah mengetahui seperti apa gambaran istiqomah, kita sudah mengetahui betapa pentingnya istiqomah, kita sudah mengetahui apa karomah-karomah bagi orang yang istiqomah, gitu ya. Maka sekarang pertanyaannya, bagaimana caranya supaya kita istiqomah? Pertama, istiqomah adalah anugerah Allah, maka tidak bisa tidak, kita harus selalu memohonnya kepada Allah subhanahu taala, memintanya kepada Allah. Yang punya istiqomah itu Allah. Kita tidak bisa mengistiqomahkan diri hanya dengan ikhtiar-ikhtiar pribadi kita. Gitu ya. Jangankan yang besar-besar, yang kecil-kecil untuk istiqomah saja kita tidak akan uh, mampu tanpa pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Makanya kita selalu memohon kepada Allah agar kita ini dikaruniai istiqomah. Caranya satu, doa kita itu ada dalam surat fatihah maka memperbanyak surat al-fatihah sama dengan memohon keistiqomahan kepada Allah Subhanahu Wa kalau di dalam salat maka sehari semalam kita ini minta istiqomah kepada Allah pada tidak 17 kali di dalam setiap rokaat salat kita masya Allah gitu ya membaca surat al-fatihah berarti memohon istiqomah kepada Allah karena kita memohon agar ditunjukkan jalan yang lurus jadi ini doa yang tidak pernah boleh putus kepada Allah minta istiqomah. Jangan merasa besar, jangan merasa mampu, jangan merasa bergaya kita bisa menghadirkan kebaikan semata-mata atas pertolongan Allah. Kita bisa menghadirkan kebaikan semata-mata atas anugerah Allah karunia Allah. Maka jangan putus memintanya kepada Allah Subhanahu wa Doa yang lain adalah doa di dalam akhir salat kita di saat tasyahud gitu ya bunyi doanya ya muqallibal qulubi sabit qalbi ala dinik ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dinik wahai yang membolak balikkan hati gitu ya teguhkanlah hati kami di atas agamamu ini juga permohonan istiqomah doa yang lain bisa juga melalui doa yang diajarkan dalam Al-Qur'an rabbana la tuzigh qulubana ba'da'it hadaitana wahab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab uh, Allah Subhanahu wa taala mengajari kita berdoa rabbana la tuzigh qulubana ya Allah janganlah engkau simpangkan lagi hati kami janganlah engkau sesatkan lagi kami janganlah engkau ya Allah membuat kami ragu-ragu lagi membuat kami uh, gamang lagi, membuat kami sesat lagi. Sesudah ba'da ithadaitana, sesudah engkau memberi hidayah petunjukmu kepada kami. Wahabla namila dungka rahmah dan anugerahkanlah kami dari sisi engkau. Rahmah, kasih sayangmu ya Allah. Ya. Inna antal wahab karena sesungguhnya engkau ya Allah adalah dat yang maha dermawan, maha pemberi, maha menganugerahkan karunia. Masya Allah, ini doa. Jadi pertama istiqomah itu kita ikhtiarkan dengan doa. Jangan sampai doa itu list, ya. Apalagi last, bukan doa itu first. Firstnya mukmin itu berdoa, minta kepada Allah dikaruniakan istiqomah. Karena istiqomah itu betul-betul hanya untuk hamba-hamba Allah yang terpilih. Yang kedua tipsnya untuk istiqomah adalah agar kita senantiasa merasa kurang, senantiasa merasa belum sempurna. Kalau itu soal mengerjakan kebaikan-kebaikan dan ketaatan-ketaatan. Al Imam ash Shafi'i berkata di dalam diwannya, Man syahida fi nafsi lal istiqomah, fashhad fi nafsi faqra tastaqim. Kata Imam ash Shafi'i, siapa yang menemukan di dalam dirinya masih senantiasa ada kekurangan, ada kelemahan, niscaya dialah orang yang akan meraih keistiqomahan. Dan maka saksikanlah, selalu temukan dalam diri kalian ada apa namanya? kekurangan dan ketidaksempurnaan, gitu ya. Ada kelemahan, maka taklim dengan begitulah engkau akan menjadi orang yang istiqomah. Gitu. Jadi kita ini istiqomah justru bukan karena kita merasa sudah sempurna sudah baik gitu ya. bukan karena kita merasa sudah terjamin sudah berada dalam keadaan yang the best gitu ya justru orang yang merasa kurang gitu ya, orang merasa kurang dia akan istiqomah ya Allah saya sholat tadi tapi kok ya kayaknya belum khusyuk aduh saya pengen sholat saya lebih khusyuk di waktu yang berikutnya bantu saya untuk menjadi Uh, seorang yang khusus sholat ya Allah gitu ya. ini uh, satu gambaran orang yang memiliki rasa kurang maka dia akan mengejar kesempurnaan dia akan terus gitu ya memohon kepada Allah agar dikaruniai istiqomah uh, jadi orang yang merasa kurang gitu. Bahkan ketika kita sedekah, sedekah kita merasa kurang. Dalam Al-Qur'an Al Karim ada kata-kata yang sangat indah. Alladzina yu'tuna ma'a tawaqulubuhum wajilah. Orang-orang yang memberikan apa-apa yang mereka harus tunaikan ke depan Allah Subhanahu wa taala, mereka sudah menunaikan apa yang harus mereka tunaikan dari hanya Allah Subhanahu taala atas harta mereka, gitu ya. Wa qulubuhum wajilah dan kata Allah hatinya orang-orang ini senantiasa tetap khawatir annahum Ilahi layur jaun bahwa mereka betul-betul akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala sehingga mereka itu senantiasa ya Allah apa sudah cukup amal saya apa sudah cukup ibadah saya apa sudah cukup salat saya dan seterusnya yang ini membuat mereka berusaha untuk memperbaiki dirinya tanpa henti. Kemudian rekan-rekan yang disayang Allah Subhanahu Wa Taala ini tips kedua tips ketiga adalah bagaimana kita berusaha untuk istiqomah itu dengan cara melaksanakan amalan yang juga istiqomah. Karena ya mul turmaru alama asya alih. Saya mul turmaru alama asya alih. Orang itu biasanya mati di atas apa yang dia biasakan hidup padanya. Ini mau istiqomah berarti kita harus perbanyak amal-amal yang istiqomah juga amal itu. Jadi kan predikat istiqomah itu pertama pada amalnya baru naik ke orangnya gitu ya. dia tuh amalnya istiqomah orangnya belum tapi amalnya sudah istiqomah orangnya yang belum gitu. nah, itu proses gitu ya proses dari mana dimulai dari amal-amal yang istiqomah maka nanti insya Allah melahirkan sosok yang istiqomah pribadi yang istiqomah karakter yang istiqomah kita ingat satu hadis yang sangat menarik ahabul amali ilallahi adwamuhu wa inqallah amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah yang paling dawam, yang paling terus-menerus, yang paling dijadikan rutin kebiasaan meskipun meskipun dia kecil, meskipun itu sedikit. Jadi kalau kita mau istiqomah itu amalnya yang dawam, amalnya yang terus-menerus meskipun kecil, meskipun sedikit. Karena amal yang dawam itu memiliki keutamaan yang lebih dibandingkan amal yang sporadis atau amal yang insidentil. Orang ya melaksanakan kiamulail oh saking semangatnya saya mau kiamulail malam ini mulai bakti isya selesai menjelang subuh malam kedua begitu malam ketiga begitu malam keempat opnam kena tipes masuk rumah sakit ya. Jadi tidak berlanjut, tidak sinambung, tidak dawam amalnya. Itu akan kalah keutamaan dengan orang yang mungkin hanya bangun setengah jam sebelum subuh, tapi dia selalu istiqomah dua rakaat diniati tahajud, satu rakaat diniati witir setiap malam. Tabarakar Rahman itu akan semakin membuatnya istiqomah. Orang sodakoh langsung satu miliar, tapi habis itu libur sodakoh seumur hidup itu kalah istimewa dengan kalah istiqomah dengan orang yang mungkin sehari cuma 5000 ribu sehari 10.000 ribu tapi terus menerus tanpa henti setiap hari dia istiqomah memberikan memberikan sedakahnya itu unggul gitu ya kemudian yang lain juga begitu tentang ibadah salat ibadah puasa ibadah uh, etikaf dan lain sebagainya istiqomah itu meskipun kecil kecil meskipun sedikit sedikit tapi kita lestarikan ini perkara yang akan menjadi penolong kita kelak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kok amal yang dawam itu lebih memudahkan istiqomah? Yang pertama karena dia menjadi semakin terasa ringan untuk dilaksanakan di waktu-waktu berikutnya. Karena dibiasakan itu kan. Orang itu mulanya terpaksa, lama-lama terbiasa, kalau sudah terbiasa dia menjadi uh, kebiasaan, kalau sudah jadi kebiasaan dia akan jadi karakter, dia akan jadi jadi sesuatu yang melekat pada dirinya, gitu ya, itu itu adalah uh, pembiasaannya Demikian pula dengan beramal yang dawam terus menerus ini istiqomah ini, kita dilatih untuk semakin ikhlas karena semakin tidak peduli kepada adakah manusia yang melihat atau tidak, adakah manusia yang muji atau tidak, no, kita makin makin kebas hati kita pada pujian-pujian manusia kita yang kita harapkan hanyalah pujiannya Allah Subhanahu Wa Taala. Itu tips berikutnya. Tips terakhir adalah kalau kita mau istiqomah, kita mesti bersama dengan orang-orang yang juga istiqomah. Kita mesti bersama orang-orang yang benar. Kita mesti bersama orang-orang yang soleh. Kita mesti bersama orang-orang yang baik. Itu yang bisa kemudian mempengaruhi kita di dalam kebaikan-kebaikan tersebut. Baik mempengaruhi karena menatap mereka membuat kita bersemangat ataupun kita betul-betul berlomba-lomba dalam kebaikan dengan dengan mereka semuanya. Itu. Jadi ini kunci-kunci istiqomah yang pertama adalah doa, minta istiqomah kepada Allah. Yang kedua, merasa kurang, merasa belum sempurna dalam ibadah-ibadah kita. Yang ketiga adalah eh, senantiasa melaksanakan amalan-amalan yang juga dawam yang istiqomah, amalan-amalan yang meskipun kecil tapi jadi kerutinan kebiasaan. Dan keempat adalah berkawan dengan orang-orang baik yang membuat kita semakin bersemangat untuk melaksanakan ketaatan-ketaatan. Ini yang dapat kita sampaikan mudah-mudahan bermanfaat. Jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.